Tak hanya berprestasi, tapi kecantikan para pemain voli dunia pun selalu menjadi magnet bagi pecinta voli dimanapun berada. Di video kali ini, kami suguhkan 5 deretan atlet voli cantik asal Turki dengan spek bidadari. Yang pertama, ada Saliha Sahin. Saliha Sahin lahir di Altındak, Turki, pada tanggal 5 November tahun 1998. Di tahun ini dirinya genap berusia 24 tahun. Diketahui jika Saliha Sahin memiliki tinggi 1,85 meter. Dirinya terbiasa bermain di posisi wing speaker. Yang kedua adalah Buket Gulubay. Buket Gulubay merupakan pemain voli wanita asal Turki yang berperan sebagai setter, dan saat ini tengah memperkuat klub bola voli Fakifbank SK. Wanita kelahiran tanggal 28 Februari tahun 1999 ini memiliki kemampuan teknis yang sangat baik saat bermain bersama tim senior Fakifbank SK. Yang ketiga ada Yasemin Gufeli. Yasemin Gufeli adalah pevoli cantik kelahiran tanggal 5 Januari tahun 1999. Tinggi semampai 191 cm dengan berat 70 kg. Spike-nya 305 cm, sementara blocking-nya 298 cm. Yasemin mengawali karir di Besiktas, kemudian bergabung dengan Eca Cibasi Fitra pada tahun 2017. Yang keempat, Hande Baladin. Hande Baladin adalah seorang pemain voli cantik yang berasal dari Turki dan saat ini bermain untuk klub Eca Cibasi Dinafit. Ia lahir pada tanggal 1 September tahun 1997 di Kutahya, Turki. Hande adalah pemain bola voli yang memiliki postur tinggi 190 cm. Dan yang terakhir atau kelima, siapa lagi kalau bukan Zehra Güneş, bidadari voli asal Turki. Zehra Güneş merupakan atlet voli asal Turki yang mencuri perhatian. Namanya dikenal publik sejak bermain di Volleyball Nations League VNL 2022. Zehra sendiri terjun ke dunia voli sejak tahun 2011 dan bergabung ke klub Fakifbank Istanbul. Kemudian mencicipi bermain di Besiktas BBSK selama setahun sejak 2014. Itulah 5 atlet voli asal Turki dengan spek bidadari. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Salam Volimania.